Azizon melintas satu lagi tempat dan mereka menuju 200 meter yang terakhir dari luar. Kita melihat bagaimana peluang untuk Azizon Asliawang memenangi perlombaan ini di tempat yang pertama. Wow, satu persembahan yang sememangnya meyakinkan. Kedudukan kita melihat Harry Robinson masih lagi di kedudukan yang keempat. Azizul menuju ke pusingan terakhir sepas ini berada di posisi yang ketiga. Jadi Robinson mula mentingkatkan kayuhan 250 meter terakhir. Azizul di tempat yang ketiga dipintas oleh Harry Robinson. Keiringan ketiga ini Yuka bagi Woto di tempat yang kedua. Azizul melintas satu lagi tempat dan mereka menuju 200 meter yang terakhir dari luar. Kita melihat bagaimana peluang untuk Azizul Asliawang memenangi perlombaan ini di tempat yang pertama. Wow, satu persembahan yang sememangnya meyakinkan. Kedudukan kita